Nih saya Pak Jawa Racing, saya berani bergaransi sekali kerja seuntuk seumur hidup. Bila mana tidak kena lubang Pak. Kalau kena lubang kita nggak bergaransi Pak, tapi kalau tidak kena lubang saya bergaransi berani. Serius Pak, saya Pak di mari Pak. Kita nyari makan untuk selama lamanya Pak, bukan untuk cuman istilahnya say hello, bukan, untuk selama lamanya. Istilahnya mau istilahnya pelek lebar 3,5, kalau buat motor trail itu tuh langsung setel silang biasa. Kalau istilahnya pengen enak itu tergantung tukang setel pelek, dia yang ngatur supaya tidak mentok di cakram dan tidak mentok di gear. Kemarin ada istilahnya orang begitu saya komplainan, ternyata emang harus silangnya silang di bawah. Yang atas ini harus lari ke bawah seperti model BMW 1000cc gitu, jadi itu baru aman safety. Kalau istilahnya selang-selang standar, model selang standar itu tuh tidak, pasti masih mentok. Contoh begini nih, ini contoh aja sampel, ini juga nggak bakal mentok ini, walaupun dipasang piringan tidak bakal mentok, masalahnya silang langsung begini gitu. Tapi kalau silang standar begini pasti mentok, kalau silang langsung begini langsung mentok. Jadi sampelnya begitu aja, supaya jadi kita tukang kreatif yang benar-benar tukang style pelek itu paham, oh ini mentok, oh ini nggak mentok, jadi harus dispekulasi dulu supaya hasilnya maksimal. Jadi di gear nggak mentok, di piringan nggak bakal mentok. Ini Ninja RR pakai pelek 3,5 ya, dijamin aman Pak. Mau silang standar ataupun mau silang di model BMW 1000cc mudah, cara stelepunya enak banget, dan pelek ini dijamin akal mendunia di pasaran Indonesia, soalnya ini pelek baru bagus bener, langsung tubeless tanpa ABC, tanpa roba-roba sedikit pun langsung enak, dijamin langsung mantep. Kalau ini silang standar, mau silang yang model-model juga bisa begini. Ini yang penting daya stelnya pun ringan, tidak harus ribet-ribet. Lebih baik ini daripada yang W. Ini yang langsung tubeless punya, yang paketan eksekutif ini mah. Begitu. Kalau istilahnya mau model apapun, ini dijamin enak. Peleknya mau mau bikin model apapun enak. Selagi istilahnya tukang setel peleknya yang udah berpengalaman, jangan yang baru setel-setel. Kalau istilahnya ini mah jujur paling enak Pak, setelnya nggak begitu susah, 10 menit kelar. 10 menit kelar Pak, ini Pak. Di, masalahnya dia nggak usah naik turun, langsung cetakan pabrikan punya udah langsung kayak mobil punya Pak. Ini barang. Ini Rossi XR Pak. Tuh Rossi XR Pak. Ini cetakan seperti mobil punya, langsung enak banget. Jadi kalau istilah yang W kan sambungannya kelihatan, kalau ini nggak bakal kelihatan sambungannya, pres-presan punya, dijamin 10 menit kelar. Kalau mau kerja ada di Kebun Jeruk 3, nomor 36, Jawa. Patokannya apa ini? Di toko sukses Montegi juga ada, di toko sukses juga ada. Cari gitu Pak. Cari yang namanya Jawa Racing Pak. Gitu. Jawa Racing ya. Kemarin pun saya udah kerja punya orang custom dibikin Satria F sama CRF kemarin. Saya bikin udah jalan, punya orang Bandung. Dia jalan ke sono sangat-sangat puas. Gitu.